Hello guys, welcome back. Kali ini kita akan mencoba mereview makanan khas tradisional di Kota Bitung, namanya Patiau. Patiau ini terbuat dari tepung kanji dan tepung beras yang kaya akan karbohidrat, ditambah dengan bumbu rempah yang sudah dihaluskan. So, langsung aja kita coba Patiau. Kita aduk dulu, kita lihat ya. Jadi dia lebih kayak kue tiaw, tapi lebih halus. Sekilas lebih halus. Potongannya juga lebih halus. Terus di dalamnya ada toge. Nah, bumbu ikannya di sini. Aduk ya. Nah, ada bumbu tambahannya jeruk kunci sebagai bahan pelengkap. Kita coba rasanya seperti apa. Teksturnya lembut kayak jelly gitu ya. Ini gak sih? Ini lembut, tapi kalau kuahnya dia lebih ke arah rasanya kayak bumbu ikan. Jadi kuahnya itu air panas yang dituang ke sini. Overall oke sih rasanya. Kalian harus coba. Nah, tapi karena kebetulan saya suka banget sama kecap, jadi bagaimana kalau kita tambahkan kecap? Ini opsional ya guys, nggak harus tambahkan kecap karena ini udah enak sebenarnya. Tapi lebih enak kayaknya kalau ditambahkan kecap. Kita coba. Ada asamnya juga, karena mungkin tadi karena kita tambahkan jeruk nipis, cabenya nggak terlalu pedas sih. Togenya masih segar, jadi ada bunyi kus 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 kus. Itulah. Coba ya, silahkan mengunjungi Bangka Belitung untuk mencoba ini. Recommended. See you guys. Twist to fit the mold.